Hari ini kita nak buat resipi nasi ayam senang aja, cara mudah. Cukup mudah. Kita masak. Kita tumis nih. Serai dan bawang sedikit. Kita masukkan beras senangan. Kita masukkan air. Air ini cukuplah, kalau kurang banyak banyak sikit air. Kita masukkan sedikit garam. Kita masukkan lagi senang. Jadi, tengoklah berapa banyak tu. Dan saya guna 3 sudu. 3 sudu makan. Tambah air sikit lagi. Sekarang ni kita bawa dia kat peringkaran. Masukkan ayam sebelum kita pakai, kan nak digoreng. Jadi saya pakai rebus dulu ayam tu dengan sedikit air. Tunggu ayam ni sampai dia kecut baru kita goreng. Ayam kita dah masak dah. Sekarang kita nak menggoreng ayam. Masukkan minyak masak untuk menggoreng ayam. Ini sup ayam kita tadi, saya tumis tadi dengan bawang. Bawang sikit, lepas tu buah kawasan midi. Itu aja buat sup dia. Pati ayam. Itu aja. Resipi nasi ayam kita tadi, nasi ayam putih. Kalau yang berminat tu, jangan lupa subscribe, komen, share dan like. Jumpa lagi di resipi seterusnya. Assalamualaikum.